Ini adalah aku, si cewek kacamata cupu yang selalu berkutik dengan buku-bukunya. Orang-orang memanggilku si kutu buku. Karena aku sangat pintar, beberapa murid di sini memanfaatkan diriku. Aku tak ingin ambil pusing. Aku mengerjakan segudang pekerjaan mereka, menyalin satu persatu tugas ini. Aku paham bahwa hidupku tak seindah mereka, karena aku bukanlah tokoh utama dari serangkaian kisah hidup ini. Setiap pagi, aku selalu mendapat perlakuan semena-mena seperti ini. Entah apa yang mereka pikirkan tentangku. Padahal, aku hanya ingin sekolah. Kenapa muka kamu cemberut begitu? Iya. Udah datang nih prima donna Tetra. Kenapa ada jamet kali? Pada gitu dong, jangan bebek gue. Mbak bebek, jangankan dia ibu katin aja gak mau sama lu Cece. Cocok sih Cel, sama dia gue jadi pasangan freak. Dan salah, gini-gini gue juga ikanan cewek-cewek komplek. Cewek 70-an ya Ce. Ketahuan deh. Gila.
Hes, kamu udah mau. Loh, kenapa kamu? Gak apa-apa kok, Bang. Kamu kayak baru kenal sehari dua hari aja sama Abang. Sini cerita, kenapa? Aku sebenarnya dibully, Bang. Dibully gimana? Sama siapa? Kenapa baru cerita sekarang? Gara-gara lu sama temen-temen lu, adik gua tiap malam nangis terus. Awas aja lu ngebul dia lagi, habis lu mukul lu. Tunggu, habis ngapain sih kamu? Habis digebukin sama sapi, Bu. Kamu ini udah dikasih hukuman, masih aja mau ibu panggil orang tua kamu. Gak apa-apa sih, Bu, asal gak dipanggil Tuhan aja. Jessica yang paling cantik sejagat raya. Lepas. Ih, diam dulu ih. Angkat dong, berisik banget. Hei, anak tuh, ini dong. Ngomong banget sih kamu nanti. Kenapa kamu berani-beraninya pakai lipstik di sekolah? Mending bagus, ini acak-acakan. Itu Pak, tadi saya dibully sama Gates dan teman-temannya. Gates dan teman-temannya memang sudah melakukan hal tersebut, Pak. Kita harus kasih dia hukuman, tidak bisa dibiarkan seperti itu terus. Gak usah, Bu, namanya anak-anak, kalau nggak nakal ya dinakalin. Tapi ini persepsi yang salah, Pak. Apa yang dilakukan Gates dan teman-temannya sudah masuk ke tindak bullying. Dan kita harus menindak tegas hal tersebut. Karena kita tidak bisa membiarkan adanya tindakan perundungan sekecil apapun di sekolah ini. Tapi ini hal yang wajar, Bu. Anggap aja ini sebagai pelajaran mental mereka. Tapi bagaimana jika anak yang dibully depresi hingga bunuh diri? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai pendidik, Pak? Ah, itu malah baik, Bu. Tetap saja, kita harus menghentikan tindak bullying yang ada di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Jessica, panggil Gates dan teman-temannya. Baik, Pak. Gue dikepukkan sih. Ah, lu! Dan goyang-goyang. Isi, kok gue sih? Lu, itu gara-gara orang. Oh, si cukup. Sendiri, ya cuma kamu sudah tidak mengelola teman kan?
jika kamu tidak menganggap mereka teman dan mereka juga bukan keluarga kamu, buat apa kamu mendengarkan perkataan mereka? Kamu juga harus bisa membuat mereka mengenali diri kamu bukan seperti apa yang mereka kenal. Jadi saya harus bagaimana? Yes, dengar ibu. Terus kejar mimpi ini dan buktikan ke mereka bahwa kamu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Semakin banyak orang yang menjatuhkan kamu, maka kamu akan terbang jauh lebih tinggi dibanding mereka. Percaya sama ibu. Baikku, saya akan membuktikan kepada mereka. Maaf, kasih. Nobody else, the way that you flip your hair gets me overwhelmed, but when you smile at the ground it ain't hard to tell. Jadi jika mereka tidak menyukaimu karena kamu menjadi diri kamu sendiri, tetap jadilah diri kamu sendiri. Waduh, ada yang udah glow. Atau pakai merkuri ya? Jangan sama mama. Lu berani sama kita? Mirah. Don't waste the time I don't have. Don't try.